Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bos-bosku, youtuber semuanya, bertemu lagi di channel admin. Oke, jangan lupa like, subscribe, and share, dan aktifkan tombol lonceng berdering supaya mendapatkan notifikasi tercepat atau pemberitahuan tercepat apabila admin mengupload video-video terbaru seperti video admin ini. Oke teman-teman, semoga Anda sehat, admin sehat, dan kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat supaya bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, kali ini admin akan berbagi kode remote multi untuk pengguna receiver parabola. Oke teman-teman, inilah remote-nya. Remote-nya joker ya. Seperti itu teman-teman. Oke. Seperti itu. Oke, ikuti terus. Inilah kode-kode remote multi untuk receiver parabola tersebut. Ini cara menu pertamanya teman-teman. Ini menu pertamanya. Cara manual ya. Nah, tekan set. Lalu power. Nah, seperti itu ya. Oke, inilah daftar ya, daftar merek atau kode ya. Oke, ikuti terus teman-teman. Oke, ini adalah receiver dan kode berikutnya. Oke, inilah merek receiver dan kode selanjutnya. Oke, apabila kode receiver atau merek receiver dan kode tidak ada, inilah solusi. Nah, ini adalah solusinya lagi teman-teman. Oke teman-teman, bos-bosku, youtuber semua, mungkin itu saja ya video singkat, video dari admin ya, untuk remote multi atau kode untuk receiver parabola ya. Jadi di sini sangat banyak merek-merek receiver, silahkan dicoba ya di tempat atau TKP teman-teman. Admin sendiri sudah bisa ya untuk admin praktekkan di receiver Matrix Pro Link New dan juga di Goldsat. Nah, di Goldsat yang MP2 seperti itu teman-teman. Jadi kalau untuk receiver-receiver yang ada di daftar ini ya, di daftar merek ini, silakan dicoba karena admin mempunyai receiver Matrix Pro Link dan juga Goldsat. Jadi itu bisa seperti itu ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja video singkat, video ringan dari admin ya. Semoga bermanfaat. Nah, ini untuk admin simpan di video supaya apabila teman-teman tidak
lagi mempunyai ya daftarnya. Jadi inilah suatu solusi ya untuk kita mendapatkan kode remote multi ini untuk receiver parabola, teman-teman bos-bosku YouTuber sekalian. Mungkin itu saja teman-teman. Jadi apabila ingin mendapatkan video terupdate dari channel admin ini, silakan teman-teman tinggalkan like, klik like ya seperti itu, like, subscribe, dan juga share di media-media sosial yang teman-teman punyai, dan juga aktifkan tombol lonceng beneringnya supaya apabila admin mengupload video-video terbaru seperti video admin ini, teman-teman bos-bosku YouTuber sekalian mendapatkan pemberitahuan tercepat atau terupdate. Mungkin itu saja. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurang admin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.